kalian yang mau coba makanan Sobok bisa langsung datang ke Sultra Mall di Johor Bahru. Di lantai 2 ya. Enak-enak banget ya. Ada yang bakar ayam, terus nasi uduk, nasi lape, bulayak, sama bubur ayam ketupat. Banyak lah khas-khas Sobok. Oke, saya mau order ayam kaliwang. Oke, di sini kita tunggu. Ada sate bulayak M16 sate. Oke, sekarang kita order minuman. Minuman mau jus. Jus keret kan? Ada yang lain nggak? Sumbikai, level. Itu sayang, yang D32. Enggak, di bawah itu loh. D32. Oh, aku baru. Oke, saya mau blender, coklat blender di 33. Oke, ini kita kasih. Oh, ini sate bulaya. Oke, sate bulaya, ayam taliwang, ayam bakar taliwang. Karena orderan sudah sampai seperti ini, sate bulaya dan ayam bakar taliwang yang dimakan oleh Mai Wei. Oh, di sini tuh Indonesia banget. Jadi ciri khasnya itu masakannya pedas. Masakannya pedas, terasa ini seperti sate bulaya khas Lombok. Ini dia bentuknya jumbo lah, besar. Kita makan mantap pokoknya. Bagi teman-teman yang mau datang. Mau datang di tempatnya ada 3 cawangan. Cabang dia, restoran dia di Sutra Mall, sama ada akan buka itu bulan September di Giant Plentong. Bagi teman-teman yang mau hadir, mau mencicipi makanan khas Lombok, bisa datang di sini. Di Sutra Mall atau di Giant Plentong dan KSL Johor Bahru. Kaya ada ketupat sama ini bumbu kacang untuk sate bulayaknya, dan untuk ayam taliwangnya ini ada apa nih, weh? Oh, ada tomat juga. Sambal. Ini tuh klasia namanya, klasia antap. Kalau bahasa Lombok dia itu klasia antap. Klasia antap. Ini sayur bening. Ini dia kacang panjang itu, acap lambek, campur dengan asam Jawa. Ada buburuk juga. Ini mulutnya, mantep. Moi.